Cooking with Adin Luna. Assalamualaikum, welcome to my channel. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini saya sedang berada di luar rumah dan sedang jajan di luar, yaitu di sebuah restoran Timur Tengah, namanya Emado Sawarma. Nah, ini chefnya itu langsung dari Palestina yang bernama Emados. Saya tadi pesan ini paket ayam dan nasi gurih seharga Rp79.000. Ayamnya itu terdiri dari 4 potong dan nasinya cukup untuk 4 porsi orang ya. Ini dijadikan di satu nampan. Sekarang saya mau mencoba ayamnya dan nasinya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like. Jadi di paket yang saya pesan ini terdiri dari butter rice, lalu ada ayam panggang dengan bumbu khas Palestina, lalu ada sambalnya dan juga garlic mayo. Oh iya, satu lagi, ini juga ada salad dengan saus mayo juga ya. Nah, saksikan review saya langsung berikut ini. Ayamnya cocok pakai mayonya. Enak, mantap. Ayamnya ini bumbunya soft, panggang. Enak, aku suka banget kalau sambalnya. Panjang sambal setan ya. Adin coba ya. Ini pakai nasi butter atau nasi gurih ya. Nasinya pakai nasi pakai. Enak, Adin. Anak-anak suka ya, soalnya rasanya soft. Ya. Terus ini masaknya pakai sawi, cukup sawi. Terus pakai mayo. Kalau butter rice-nya dicampur pakai bakmi, tapi sedikit-sedikit aja ya, ini paling selembir-selembir aja. Enak ya, Din ya? Pak. Anak-anak suka. Ayamnya soft banget rasanya. Duduk aja. Kemarin nyoba nasi kuning ya. Belum pernah. Ini enggak bisa.
paket seharga Rp79.000 bisa buat kami berenam ya. Lumayan hemat kan, dan anak-anak kecil pun suka karena nasinya gurih. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye!